Exco Pelancongan Kedah Muhammad Azmirul Anwar Aris mendedahkan penempatan harga pelancongan yang tidak selaras oleh ejen-ejen pelancongan di negeri ini, antara yang dikenal pasti kurangnya kehadiran pelancong terutama di Langkawi. Dinyatakan juga faktor lain adalah zero tourist, iaitu pelancong yang datang tetapi menginap di hotel milik negara mereka dan menyebabkan aliran keuntungan hasil pelancongan tidak dapat menyumbang kepada negeri. Sejak tahun lalu, katanya tren kedatangan pelancong ke Kedah dan Langkawi menunjukkan penurunan. Justru langkah yang diambil adalah dengan mengadakan perbincangan bersama ejen-ejen pelancongan di Thailand dan Indonesia bagi menarik kedatangan pelancong. Beliau terdahulu melancarkan di Exotic Kebaya Queen di Alor Star.